Seramai 80 asnaf terpilih di Pahang menerima tajaan menunaikan umrah daripada Andalusia Travel and Tours Yang Berhad dan pemilihan kesemua mereka selepas memenuhi kriteria dengan tapisan dibuat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIB bagi program asnaf Jelajah Kasih 4.0. Laporannya Ayu Norihan Saleh. Kumpulan ini akan berlepas ke Tanah Suci pada 2 Ogos ini dan kembali ke Tanah Air pada 14 Ogos. Berasa suka hati. Suka hati lah nak pergi. Seronok lah. Bagi saya rasa bersyukur sangat lah. Kerana berbesar hati, kerana dapat pergi umrah, menunaikan umrah. Ini pertama kali dapat pergi umrah secara percuma. Alhamdulillah lah. Oh, sangat gembira lah. Terkejut. Dua saya di rumah lah. Dan dia orang telefon. Beritahu. Dia apa ni, saya beritahu. Nak berjumpa dia, dia awak. Lepas dia akan nak jumpa dulu. Lepas tu dia beritahu lah. Maknanya tuan dah layak lah untuk pergi umrah. Sangat terharulah. Dan yang tak terhingga pasal kalau nak harapkan segi pergi sendiri dengan kerajaan kerja kampung memang terlalu sukalah. Okay, alhamdulillah ada peluang ni. Saya cuba, Pak Ji cuba buatlah yang terbaik. Mereka antara yang diraikan pada Majlis Tawaran Umrah Jelajah Kasih 4.0 di Sungai Koyan, Lipis, Pahang. Sementara itu, Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memaklumkan kerajaan negeri turut menyantuni kumpulan ini dengan memberi peruntukan bantuan tunai RM500 seorang. Saudara, akhirnya impian untuk menunaikan umrah bagi golongan asnaf di Pahang tertunai. Rata-rata mereka ditemui meluahkan rasa syukur kerana terpilih untuk menunaikan umrah pada kali ini. Apatah lagi ia diberikan secara percuma. Ayu Norhan Saleh, RTM.